murah banget ya. Kerjaan sebanyak ini dibayar 7.000. Kalau aku, uang segitu cuma cukup buat jajan. Laut memang menciptakan banyak lahan pekerjaan di negeri bahari ini. Bu Sutinah pun bekerja mengais rezeki dari kekayaan laut dengan menjadi buruh pengupas kerang. Ini sih, Bu. Mau ikut bantu kupas kerang. Terima kasih. Kebanyakan yang kerja di sini perempuan, sama seperti ibu. Mereka nyari tambahan pendapatan untuk keluarga. Ya, Bu. Angkat. Wah, disuruh sama juragan. Ini kerang yang baru direbus nih. Masih panas banget. Bu. Bu. Ini sebenarnya cara ngupas yang benar gimana sih biar nggak tangannya nggak panas? Taruh di sini ininya. Iya. Tapi kadang-kadang tuh masih banyak airnya nempel. Iya, panas. Pelan-pelan. Ibu udah biasa kayak gini? Udah biasa, mempanas juga dikupas aja. Upahnya berapa, Bu? Iya, satu rebusan ini 7.000. Ini semua nih? Iya. Banyak ini nih? Iya, 7.000. Murah banget ya, kerjaan sebanyak ini dibayar 7.000. Kalau aku, uang segitu cuma cukup buat jajan. Kalau lagi kerja bareng ibu, kerja bareng bapak gitu, kadang-kadang gue suka ingat banget sama ibu gue yang lagi di rumah. Gue gak kebayang banget kalau ibu gue. Aku jadi benar-benar terharu, ingat perjuangan orang tua menafkahi diriku. Uang dari sini berupa tinggal sama ibu. Kayaknya ibu gak bakal lagi deh sama yang lawan. Buang-buang duit. Ya sekarang gue mikir mau kuliah aja nginep. Biar jadi orang sukses. Gak kayak ini, kerjanya kayak gini. Hari ini aku ngajak keluarga angkatku rekreasi ke pusat kota. Mereka jarang jalan-jalan santai begini. Nih, itu patung apa itu? Nah, kalau yang ini tuh namanya Bundaran HI. Nah, itu gedungnya? Ini gedung Indonesia, Pak. Banyak orang di sini kalau hari Minggu pagi. Ini dia Bundaran HI, salah satu landmark kota Jakarta. Udah bisa ngerasain belum jadi orang Jakarta sebenarnya nih? Ya, belum pernah ngerasain baru ini ya. Beda nggak, Bu, sama tinggal di rumah? Di Muara Angke? Ya, melihat dari sini ya seneng lah. Seneng ya? Tuh, ada patung gede banget, Pak. Itu namanya Patung Jenderal Sudirman. Kalau duitnya dari hasil ngamen kemarin. Akan kemarin ngamen dapat duit banyak. Nah, beliin ini. Nah, suka nggak? Suka nggak? Suka nggak? Nih, pegang dulu, pegang. Pegang apa? Tembakannya, Mas. Kesehatan Pak Tasir sebagai tulang punggung keluarga sering terganggu. Makanya aku pengen meriksain kesehatannya. Gimana, Pak? Kira-kira keluar sakit bapak nggak sakit? Apa?
Bapak dengerin di Bapak. Semoga penyakit Bapak enggak kelewat serius. Terima kasih banyak, Dok. Alhamdulillah, semoga obat dari dokter ini bisa ngeringanin sakit Bapak. Pulang ke rumah yuk, capek juga jalan-jalan setengah hari lebih. Ini siapa itu? Nah, punya siapa, nggak tahu. Punya siapa nih? Punya siapa, Bapak? Punya siapa? Nggak tahu. Hah? Nggak tahu. Punya siapa? Nggak tahu. Nggak tahu. Tarik aja. Saya lama ini nginep di sini. Udah banyak pengalaman baru dalam hidup saya. Saya mau banyak-banyak terima kasih. Ini ucapan terima kasih dari saya. Saya yang banyak terima kasih ya. Saya karena orang gak mampu dibantu. Saya terima kasih banyak, Om. Saya harus terima kasih banyak aku ditolong sama Om. Mudah-mudahan kedepannya saya bisa lebih baik, ya. Amin. Mudah-mudahan saya doain kamu, saya ditolong sama kamu. Saya terima kasih banyak.